dapat Peter. Lihat guys, ramenya hari ini ramai banget rasanya. Guys, jadi kalau di hari Imlek itu tradisinya orang Chinese itu ada buah-buahan jeruk kini ya, sampai layu media bahkan sampai 2 mingguan ya guys. Hello, Kuma Ajasan. Hello. Oh, tang jeo hou loi ya. Oh, mau wai ya. Kei ya. Kei. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Jumpa lagi dengan saya Prikarwati. Hari ini video Epi mau ambil barang lagi di rumahnya Kuma, guys. Kita ikutin keseruan Epi, perjalanan Epi ke rumahnya Kuma. Jadi kebetulan cuaca hari ini agak baik ya, walaupun dingin tapi ada matahari tuh. Seperti terlihat tuh mataharinya, jadi enggak terlalu, tadi di rumah sih agak dingin ya karena angin dari belakang rumah laut, jadi di sini agak anget-anget dikit ya guys. Terus seperti terlihat alhamdulillah ada matahari, suasananya agak anget-anget gitu. Seperti ini suasana di hari Hamin 3 mau Holin atau Lebaran Imlek ya. Suasananya kayak gini. Dan Epi sempetin lagi bikin video. Seperti biasa bikin videonya Epi ya. Kalau enggak ke pasar kemana lagi ya guys? Palingan ke rumahnya Kuma ya, seperti terlihat video palingnya Epi mau ke rumahnya Kuma. Tapi di sini anginnya agak ini guys. Tuh. Hamin 3 mau Kolin atau mau Imlek, rame banget tuh. Ini terakhir anak-anak sekolah perpisahan di sekolah ya, pakai baju Chinese, adat Cina. Ini terakhir mereka sekolah ya. Suasananya di pasar ini guys ya, kayak gini banget asli. Hari ini hari ini dua malah besok Sabtu itu suasana pasar itu gila banget. Dan di depan pun tuh rame.
bagus hari ini. Ternyata ini dinginnya menghilir di badan, guys. Asli panas tapi rasa dinginnya. Aduh. Ini di bawah apartemen ya. Hello, Chosan. Chosan. Koko, Koko. Hello, Chosan Koko. Oh ya, Freya. Koko, kami akan umpan hok. Pinto ko ma. Yame ah. Hello po ma, Chosan. Hello. Oh, tang cheo hou loi ah. Oh, mau wai ah.
Kaya? Hoto yan, Kaya. Hello, pausan mo yan. Hello, si Sammy. Hoto yan. Tiko, ma'am.你叫我买咩啊？买呀买呀，我煮嘢到先，煮粥粥嚟呀。嚟煮肉噶？嚟煮肉噶，黐线你！你买翻嚟个车先啦。放几多鸡肉先？黐鸡翅，生只，生只。咁你俾啲就洗干净啦，借咗嘛？我哋煮斋，我哋。你讲，我带翻嚟啊！呢个我哋红纸，我哋摆神台摆嘢噶。红纸啊，呢个咧，呢个都翻，呢个放喺你，冇菜食佢啦。诶，好罐嗰个挂埋一齐，挂埋一齐先啫。我哋买咗菜心俾你。嗯，我哋送你，呢个唔爱呀，最摇紧我，咩嚟？佢卜卜你食啊！ 你唔怕唔怕你食？唔系，最肉诶呢个。唔系猪肉冇猪肉噶。阿姑啊！哦哦，好啊好啊。你买一条必须嗰啲阿姑咧。好啊好啊。阿姑。哦。哦呢个你买啊？呢个年糕。年糕。买落嚟咧，买落嚟。买我费呢度诶，你整紧买咩啦？冇啊，我整紧有冇要买啊？冇啊。嗰啲阿姑。你买咩啊？呢啲阿姑我今日俾咗炸你嘅。 你就分條好似而家咁樣，我哋拜神啊。聽日咧就十五隻，十五個，十五。聽日拜，即係我哋高湯啊，擺落高湯，高一隻揸流水嘅豬腳，整咗流水，冇整整呢樣嘢喎。邊日啊，阿波啊？呢輪聽日要拜神噶。係啊係啊，呢日都放。初二又用，即係嗰度咁多隻咧，就食。 三十晚同埋初二開年就用開支先。啊好。我而家拜咗神啦嘛，我。你賣呢個咧？你今晚嚟講。我拜咗神啦。我拜神啊呢個。嗱你好似咁洗乾淨只雞佢，就擺落。啱啱拜完神啦我。哦啱啱分清。你咧洗乾淨只雞佢，你今咩嚟㗎呢個？擺落個煲湯嗰度，呢個茶身啊。你婆婆茶身啊。 你婆婆查身啦，啲摆落去啦，你家庭做乜嘢？唔系呢个咩嚟噶？呢个，呢个垃圾袋你有冇垃圾袋啊？哦，有啊。呢个，呢个你都唔知放唔放？摆埋佢。嗯，呀。你有冇要买啊？买咩啊？头先话做买乜嘢？ 有冇？我叫买啊！我唔记得买咩啊！我唔记得，我唔记得买咩啊！系啊，我唔记得。唔知要买啲乜嘢？妈，冇啊，冇啊，买咩啊？乜嘢有啊？系啦，乜嘢有啊？两日。 有个宝宝公公食噶，今日阿波翻嚟呀？今日下昼翻嚟。下昼啊？我哋今晚翻喎。啊？今晚翻嚟啊？我波波仲今日超嘈啊。放学啊？哦，波波仲今日超嘈啊。我走啦。啊？有冇嘢拎噶？哎呀！啊？我哋先。 年糕唔使擺落雪啊，唔使擺噶，咁凍唔使擺啊。年糕唔使擺落雪。好。好啊。垃圾個住得噶啦，擺落煲湯。好啊，你講。你唔使啊，你整熟就得噶啦，我翻去拜神啦，今日。我今日都攞雞食。我去買啲嘢，我去買啲嘢。我去買啲嘢。 Thank you.
waktunya kita pulang karena udah tinggal ngambil barang, jadi waktunya kita pulang. Ramai banget ya guys. Tuh ada orang bakar-bakar. Waktunya kita pulang, kita ikutin perjalanan Epi pulang sampai di rumah. Dan ini udah penuh, ini seperti ini udah penuh dengan barang ayam. Asli. Seperti kita melihat guys, ramainya hari ini, ramai banget di pasar. Asli. Tuh. Ramai banget pasarnya ya guys hari ini di hari Jumat. Aduh. Ngevlog ke depan aja deh. Lihat orang yang jalan. Halo Cem. Ini yang disebut bunga sakura guys.
Oke okay guys, Epi lagi nunggu di tempat penungguan Sipa dan ternyata Sipanya kayaknya udah datang. Pan. Pan. Dan Epi udah ambil barang seperti terlihat barangnya. Epi enggak lama-lama tadi Puma udah bilang mau belanja apa lagi. Udah ah ini aja aku mau pulang. Aku bilang lelah aku masalahnya di rumah juga pekerjaan masih numpuk ya guys belum terselesaikan apalagi ini nanti udah mulai berdatangan nanti sore ya orang-orang belum besok acaranya hari Minggu memang lebaran Cinanya tapi acaranya itu besok pada datang semua di apa namanya di rumah keluarga-keluarganya cucunya anaknya semuanya jadi Epi super sibuk ya jadi Epi nyempatin bikin video aja pas lagi keluar. Dan terima kasih yang udah menonton ya video Epi perjalanan Epi seperti biasa ke Tinisiwai ke rumahnya Puma ngambil barang dan waktunya Epi untuk tunggu Siupa seperti biasa juga Epi tunggu Siupanya lama tadi pun waktu mau pergi tunggu Siupa itu hampir 50 menit ya guys baru ada Siupa dan ini pun nunggu lagi karena ini memang mau call-in jadi Siupa pun enggak beraturan di jam waktu jam pemberangkatan yang biasanya di waktu tepat di hari biasa itu misalkan kalau jam 2 lewat 10 menit atau 5 menit udah ada Siupa ini enggak tentu Siupanya enggak jadwal yang seperti biasanya di jam biasanya yang penting udah banyak penumpangnya dia langsung lari bawa penumpang gitu ya guys jadi Epi ekstra lagi nunggu Siupa di sini ya lama. Terima kasih yang udah menonton. Nantikan video-video Epi selanjutnya. Dan semoga semuanya kalian sehat semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye-bye.